sayang. Aku udah dikunci. Baru lagi. Ya iyalah. Mau yang kemarin kemana? Ini kemarin beli sama Sumino. Ya kan aku harus bisa ngimbangin kamu dong sayang, sayang. Masa iya sih kamu udah cantik. Terus? Ya minimal ya aku bawanya ninja lah. Masa bawa Vario kan enggak gimana gitu loh. Kemarin kenalnya Vario, sekarang jadian udah ninja. Berarti bulan depan bisa beli mobil lah. Ya minimal Pajero Sport lah. Keren, kamu punya duit ya? Ya namanya juga OKB, orang baru kaya. Wajar dong, semua penampilan setiap bulan itu harus berganti ya, sesuai dengan pasangan, ya enggak? Pokoknya sayang, sejak kamu di luar negeri, aku sudah mulai puter-puter otak. Kayak tempolong digelindingin pokoknya. Gimana caranya kamu pulang, aku sudah sukses. Ya, kamu bisa tahu sendiri kan? Iya. Kemarin aja aku baru inden mobil Pajero warna ungu terong. Dan platnya itu bukan pakai nomor lagi, tapi pakai huruf. Apa? Jesco, Ninjas dan Eko. Keren. Iyalah. Bukan aku susah naiknya, gimana? Hati-hati dong sayang. Gak bisa. Kenapa mas berhenti di sini? Aduh, ya nggak apa-apa lo sayang. Aku tuh pengen ngobrol sama kamu lo. Ngobrol apa mas? Ya namanya aku terlalu cinta sama kamu ya harus ngobrol yang lama-lama lah. Jangan gitu mas, kamu kan punya istri, masa lebih sayang sama aku? Ya jelas, aku ya lebih sayang kamu toh. Aku itu kalau ngeliat istriku mau muntah rasanya. Loh lah kenapa mas kok mau muntah? Dia itu udah percaya jembling, udah kisut, udah kirut. Pokoknya kalau sama kamu ya jauh tuh dek. Kamu ini bagaikan bidadari turun dari langit. Dan satu lagi yang lebih penting itu apa coba? Kalau dia itu udah klok kayak piston tuh udah lecek dia. Kalau punya kamu tuh masih wah nggak bisa dibilang lagi. Tapi jangan lupa lo mas, mobilku segera diurus. Katanya kamu mau beliin. Kok mobil lo? Apapun yang kamu minta aku kasih. Jangankan mobil, dunia ini kalau kamu minta aku kasih sama kamu. Ya gitu. Iya dong. Udah lah yuk mas yuk. Katanya si Eko tuh ngajak ketemuan, ngajak jalan-jalan. Oh iya lupa saya. Yaudah yuk. Yaudah, yuk. Pegangan yolah. Kalau nggak pegangan tuh kurang afdol. Ya. Nanti kalau kamu jatuh orang aku kehilangan. Jalan kok. Wah kayak gini lah baru masuk. Doyan dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas Eko. Ada apa sih, Pak? Jadi begini. Ini yang mau beli tanah, Mas Eko itu sebentar lagi datang. Oh, kebetulan itu, Pak. Masalahnya hari ini juga waktunya pelunasan, ya, Pak. Kira-kira lama enggak, Pak, ya? Ya, pokoknya janjinya sih tadi memang jam segini datang. Tapi kan enggak tahu di jalan gimana, enggak tahu. Tapi intinya hari ini pasti datang ini. Masalahnya saya lagi ada acara nih Pak, agak penting juga. Terus gimana? Ya masih lama enggak Pak? Ya namanya juga, ya mejanya jam tadi ini, ya jam-jam segini datang. Sebenarnya tuh saya sangat menyayangkan sekali Pak, masalahnya
tanah itu warisan neneknya nenek moyang saya. Tapi ya apa boleh buat, karena saya terlanjur kepepet, Pak. Makanya saya jual dengan harga murah. Padahal di tanah itu ada kuburan yang sangat-sangat sakral, yaitu kuburannya Mbah Atmo Wijoyo Mangkukusumo V. Itu masih keturunan Sultan Brunei. Waduh, lah itu tanah nanti itu kalau sudah jadi kebeli, niatnya itu mau dibikin kolam lele. Wah, kalau mau buat kolam lele itu cocok banget itu, Pak. Nanti lelenya bisa jadi lele dumbo semua itu. Ya pokoknya intinya gini aja, mudah-mudahan hal ini clear. Jadi ya, semuanya kamu bisa kecukupan nanti yang kamu tentukan. Yang penting itu kan? Iya, ya. Tapi ngomong-ngomong kok belum datang-datang juga nih. Ya nanti mungkin bentar lagi lah. Lah kalau enggak gini aja lah, pokoknya saya pasrahkan sepenuhnya kepada Pak Usin. Saya taunya beres. Oh gitu. Iya, masalahnya saya enggak enak ini ninggal acara ini. Ya, pokoknya harga sesuai kesepakatan ya. Iya. Yaudah, gitu aja Pak ya. Iya, iya. Yaudah, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya atur-atur lah, Pak. Oh iya, iya. Siap, siap. Waalaikumsalam. Pak Sen? Ya. Mari silakan masuk, Mas. Iya, Pak. Kok agak lama di jalan, Mas? Iya, ini tadi kan ada perbaikan jalan, jadi muter, Pak. Ya, tadi sekalian mampir tempat kawan saya dulu. Siapa, Mas? Yulbek, loh. Loh, saya kan kenal. Kenal, itu kawan saya dulu, Pak. Oh, alah. Ya, kan, Mas, yuk. Iya, Pak. Mari, silakan duduk. Oh, iya, Pak. Tadi itu kan di jalan itu lintas timur itu ada perbaikan jalan. Ternyata dicor semua itu, Pak, sekarang ya? Ya, alhamdulillah itu memang sejak bulan kemarin itu udah diperbaiki. Oh, pantesan. Jadi saya tadi muter itu lewat apa? Jalur lintas utara. Itu loh sekalian kan mampir rumah teman. Itu loh. Gimana, Pak Usin? Mengenai obrolan kita soal tanah itu. Jadi tuh Mas, ini kan tadi juga orangnya tuh udah nunggu lama di sini tadi. Nah, jadi seperti sepakatannya kemarin kan harga ya, memang udah nggak berubah, Pak, itu. Nah, ini lokasi tanahnya. Iya, iya, iya. Kalau buat kolam ikan, ini strategis, Pak. Airnya juga gampang nih nanti. Iya, iya, iya. Ini ya, deket jalan juga nih ya. Ya, ini langsung mobil bisa langsung masuk. Ini tanahnya luas berapa, Pak? Luasnya 40. 40? Ini panjangnya 40, mundurnya ini 80. Lebarnya 80? Memang kalau orangnya juga ini kan benar-benar perlu. Ini sampai ini nemu loh, Pak. Ini kalau harga standar, dua kali lipat ini. Oh. Jadi rezeki Bapak ini. Maka dari itu, Pak, ya, saya kepingin masalah surat-menyurat harus segera terselesaikan. Soalnya waktu saya itu nggak banyak, Pak. Mulai minggu besok, saya mau ada bisnis keluar daerah. Bulan besok mau bisnis keluar negeri, Pak. Jadi kalau bisa surat tanah itu atau AJB segera diselesaikan, Pak. Hari ini juga, Pak. Soalnya gini, Pak. Saya nggak mau setelah alat berat masuk, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ganjil, Pak. Pokoknya begitu urusan, langsung dikelirkan aja, Pak. Ya? Oh iya. Yaudah, tak. Teleponnya orang. Iya, Pak. Silakan, Pak. Kalau nggak di segera diurus, soalnya waktu saya mepet, Pak. Halo, Mas. Alhamdulillah ini orangnya udah datang, Mas. Ya kalau bisa secepatnya kesini loh. Ini waktunya juga ini loh, cepetan. Ya katanya pengen cepet megang duit. Ini orangnya udah di sini kok.
Ya kan kalau ada sampean kan lebih enak transaksinya, lebih transparan loh. Harus ada yang ditandatangani nih, Mas. Oh, yaudah, nggak apa-apa, biar saya yang ngurus ya. Ya, waalaikumsalam. Orangnya masih ada keperluan loh. Waduh, ada keperluan, Pak? Iya, tapi kan maksudnya nanti kesini juga. Artinya mungkin sejam dua jam lah. Oh, maksudnya keperluan itu nggak lama? Nggak. Oh, iya. Berarti orangnya sudah setuju, kan? Iya, sudah. Sudah pasti ini. Ini dia juga butuh bener ini. Mungkin pulungnya Mas Buyu, Pak Buyu. Gimana, Pak? Artinya setiap tanah yang Pak Buyu beli di sini, itu rata-rata itu buat usaha itu sukses semuanya. Nggak ada yang meleset, itu pabrik yang lokasi 3 hektar itu sekarang luar biasa itu. Memang itu pabrik itu majunya luar biasa, Pak. Itu alhamdulillah, Pak, berkat dari doa dari orang tua, alhamdulillah usaha saya selalu diberi jalan yang mulus, Pak. Dulu, Pak, kehidupan saya itu pahit banget, Pak. Ya, bayangan aja lah, Pak Usin. Dulu saya sekolah itu sambil jualan es balon, Pak. Ya, namanya orang nggak punya, Pak, pasti dipandang sebelah mata. Beda sama kawan-kawan saya yang latar belakang orang tuanya itu orang mampu, Pak. Itu loh. Ya, yang namanya perjalanan hidup, Pak Buyu, semua orang itu pasti bisa berubah manakala mau berubah. Yang penting itu kita itu tekun, gigih. Iya, betul, Pak. Betul. Nah, gini, Pak Usin. Tujuan saya kesini itu selain ngecek tanah, saya mau ngasih zakat sama Mbah Warsina. Oh, alam Mbah Warsina? Iya. Ya Allah, Mas Bing, alhamdulillah itu memang kondisinya sangat memprihatinkan. Astagfirullah. Bener itu memang sahabatnya Bapak. Iya, almarhum Bapak dulu sahabatnya itu. Itu orang bener-bener anak-anaknya itu nggak ada yang ini loh. Astagfirullah. Saya selalu loh setiap kadang istri saya setiap minggu di situ ngasih apa itulah, nggak ada yang perhatian. Jadi sekarang kondisi Mbah Warsina itu lagi sakit, Pak? Ya sakit memang. Astagfirullah, ya nanti sekarang lah saya mau berobatin ya. Iya. Sambil nunggu pemilik tanahnya, saya mau ke rumah Mbah Warsina dulu. Niatnya mau sekarang? Iya sekarang, soalnya waktu saya nggak banyak, Pak. Ya nggak apa-apa. Sudah, Pak, Mbah Warsina dulu, Pak ya. Oh iya, gimana, Pak? Itu jalannya kan lagi diperbaiki, jadi mobil nggak bisa masuk. Oh, iya. Terus, nah Pak Usin ada kendaraan nggak, Pak? Itu motornya bawa anak saya. Waduh. Nah, terus ini sepeda siapa, Pak? Oh ini sepedanya Kang Taslim tadi itu. Motor saya satunya kan dipinjem, sepedanya ditinggal. Oh iya. Gini aja, Pak. Saya pinjem sepedanya Pak Taslim. Nanti tolong sampaikan sama Pak Taslim ya. Saya pinjem sebentar, Pak. Sekarang banyak perubahannya, Pak ya. Ya. Jalan-jalan banyak dibangun, Pak. Saya bawa sendal ini kok, Pak. Ini kalau pakai sepeda, pakai baju seperti ini kayaknya lucu, Pak. Iya. Pakai kaos aja lah. Tapi nanti kalau bisa jangan terlalu lama ya, Pak Buyung. Enggak, Pak. Cuma sebentar aja, Pak. Pinjam dulu padanya, Pak ya. Iya. Bawa aja. Ya Allah, Mbah Warsina malah sakit tuh. Masya Allah. Masih asri banget desa ini, udaranya masih seger banget. Ya Allah, kayak ini jembatan waktu aku dulu main nih. Jadi teringat masa lalu. Dulu saya sama teman-teman mandi di ledeng ini. Ya Allah, ternyata jembatan ini masih kokoh ya sampai sekarang ya. Bener-bener kangen sama suasana dulu. Loh, kok apa Buyung? Loh,
Kanca lawas, kepriwe kabare, suara ketemu. Kamu Cecep? Iya. Oh, Buyung kan? Iya, aku Buyung, Cep. Ya Allah, Cep. Iya kabare, suara ketemu. Alhamdulillah. Merantau yang dibaik kok. Ah, biasalah merantau cari pengalaman. Kok kelingan ora? Kepriwe? Mbiyen. Angger dus-dusan nang ledeng. Ya gelep-gelep nang ledeng wae kene. Kene iki saksine iki mbiyen kene. Kelingan. Cilikane dhewek mbiyen. Ya kelingan. Wong mbiyen nakal banget cilikane ya. Ora nakal ya kudu Cecep. Kudu nakal. Ora ketemu pirang tahun dhewek. Kurang lebih 10 tahunan lah, Cep. Iya kan? Iya, benar, 10 tahun. Kawit lulus SMA mbiyen ya? Iya, waktu lulus SMA itu saya merantau, Cep. Kok kelingan ora? Gimana? Mbiyen aku disidang ngintip roke Sarmina. Iya. Iya, Cep. Kamu dulu ngawur banget kamu, Cep. Orang Sarmina. Kancamu yang nakal-nakal mbiyen. Kamu itu sekolahnya dari dulu kok badung banget kamu. Malah sing ngerti orang kowe. Gimana? Sarmina dadi bojoku. Yang bener, Cep. Bener. Ya, Sarmina. Sarmina sing ini prokek ya, baning mbiyen. Allah, Cep. Cep ya piye wae jodoh lho, priwe lah ya. Ngerti orang yang mbiyen pas tak intip Sarmina. Ya gak tahu lah gimana. Orang nggo cawet. Bedawus banget. Masa sih, Cep? Tapi kan aku tok sing ngerti, liyane ora ana sing ngerti. Astagfirullahaladzim. Tapi kan sing dadi bojoku. Cep, iya. Kamu dari zamannya SMA sampai sekarang kamu masih aja lucu kamu orangnya ya. Oh ya, Yong. Gimana, Cep? Buru-buru iki, Yong, aku, Yong. Mau kemana? Buru-buru pulang iki. Hah? Ngobrol-ngobrol dulu lah. Aku kon tuku brambang ngene bojoku mau. Wah. Nek ora ndang tuku kok aku digemplang bojoku. Salam ya sama Sarmina ya. Oke. Iya, Allah. Dari dulu kamu sampai sekarang masih aja gokil. Jadi sedikit terobati rasa kanganku, Cep. Aduh. Sembatan kenangan, ketemu kawan lama juga di sini. Aduh. Ah, ya Allah. Aduh, mana tau lama banget, Eko? Nggak tahu. Katanya udah datang dari tadi kok nggak nyampe-nyampe. Tadi katanya harus on time. Tapi makanya itu. Malah kita yang nungguin. Sabarlah. Mungkin ada kendala banyak bocor apa-apa gitu mungkin di jalan. Ya juga ya, Mas ya. Ya udahlah, tungguin di sini dulu. Tapi biasanya dia tuh selalu on time loh. Ya makanya itu. Kok ya? Wah ini loh, bedunya ini. Lama bener sih kok. Lama banget sih kalian. Biasa, bawa cewek cantik muter-muter kampung. Pantesan, kayak baru lagi nih kayaknya nih. Emang kemarin ada yang dibawa? Enggak gitu, maksudnya tuh motornya tuh. Motornya loh sayang. Kan bawa cewek lain kamu. Ya enggak lah, aku kan paling setia sama kamu sayang. Oh ya, toh, ini kenalin nih. Siapa sih namanya? Cewek aku paling cantik. Ninjas. Mas Gianto. Enggak usah lama-lama lah. Enggak gitu loh. Iya, Mbak. Kok perasaan amat sama kamu, Yulia. Kok enggak pernah lihat orang mana, Mbak? Nah, jadi begini. Ini ceritanya baru pulang dari Kuwait. Di sana kerjaannya jadi tukang pijet plus toh. Ih, mana ada. Maksudnya kan kasih diskon gitu loh, bukan plus-plus itu, bukan. Ya aku gak mau lah. Ya, Eko sekarang kemana-mana motornya ganti-ganti terus kamu tuh. Iya loh. Namanya juga Eko Suryanto Hadiningrat Mangkuwanito. Wanitonya ya ninja sini. Udah cantik, semok, bakenol, pokoknya sempurna. Luar biasa. Kan lagi. Kamu ini memang pinter kok nyari cewek kok. Ya iyalah, kamu juga lumayan kok sekarang udah ada peningkatan jadi pejabat. Ya jelas kalau sekarang tuh, kalau saya ditinggalin dia bisa gila saya ini kok. Iyalah, dia kan sekarang punya jabatan. Ya memang, kamu tuh memang cocok juga jalan sama
Bayan Gianto. Walaupun aku nggak punya jabatan, tapi kan yang namanya uang itu nggak pernah kosong nih. Apalagi aku kok, bengkokku tuh banyak. Aku loh udah pesen expander 2. Katanya Pak Jero, Mas. Nah, kalau kamu Pak Jero, aku buat sendiri 2 expandernya ini. Ya bagus lah. Minta apa lagi kamu? Ya motor juga lah, beliin lah. Tenang aja, mau minta apa tak beliin lah. Karena aku udah janji sama kamu. Pokoknya proletingan kita itu semua udah jadi orang sukses. Ya jelas. Ya, aku walaupun gak punya pangkat, banyak duit. Betul sekali. Jadi bayan, si Rijal itu kan kayaknya jadi dokter hewan dia tuh. Tukang nyuntik-nyuntik hewan gitu berarti dia kerjanya ya? Kalau Kasno nggak salah itu jadi muntir. Muntir? Muntir doser. Wah biasa itu kalau muntir doser itu kok. Iya temanku juga yang cewek, yang Mila itu. Wih, Yung! Lah, ini Buyung! Ini Buyung kan? Buyung siapa? Loh. Kita loh, kok kita sama kita gimana sih kamu? Yang sering juga es balon itu? Iya. Kamu Gianto? Iya. Gimana kabar kamu toh? Sehat. Kamu masih juga? Wah, luar biasa. Jualan es. Dulu gitu enggak sih? Kamu masih ingat aja kamu. Weh, kamu sekarang udah jadi pamong kamu kok. Kamu Yuli ya? Iya. Ya Allah Yul, gimana kabar kamu Yul? Ya bagus lah, baik banget. Ini mbaknya siapa mbak? Aku Ninjas, pacarnya Mas Eko. Pacarnya Eko? Oh iyalah, Yung. Ya Allah, kok masih ingat gak sama saya? Saya Puyu. Kamu dulu waktu SMA sering ngutangin es batu sama saya kan? Ngawur kalau kamu ngamuk. Loh, kamu dulu paling tengil kamu di antara yang lain. Dia ini loh, dari kecil udah kaya, masa iya suka ngutang? Ya tanya aja kalau nggak percaya sama pacar kamu, mbak. Alah, nggak usah ngawur kamu lah, Yung. Masa lo? Nggak usah mengada-ngada kamu. Ngawur kamu itu. Wah, ini kebetulan ini kalian di sini ngumpul bareng. Ada apa ini? Ada acara apa sih? Hah? Pada mau kemana? Apa ya, mau nongkrong biasa? Namanya juga orang-orang sukses. Dia jadi pejabat. Oh, saya iya udah kaya, raya, calon istrinya cantik, gak bidadari. Gak kayak kamu dari dulu. Kalau jalannya kayak gini, ingin tahu ya? Kenapa kok? Hah? Ini apa sepeda kok? Es. Tulit. Astagfirullahaladzim. Tulit. Jangan kayak gitu. Makanya dia tuh gak ada kemajuan. Ya. Oh udahlah, cukup lah. Uang yang buat bayar sekolah itu dari jualan es. Mana bisa cukup, bikin cukup orang jadi pinter. Astagfirullahaladzim. Kasian sekali kamu, Yung. Oh. Aku nggak nyangka sama kamu kok. Hah? Kalian tuh udah dewasa, bukan lagi masa kanak-kanak seperti dulu, bukan lagi masa sekolah. Seharusnya kan lebih dewasa, lebih bijaksana, nggak seperti ini kok. Oh ya? Astagfirullahaladzim. Yung, paling nggak tuh ya, kalau udah makin tua itu ada perubahan dikit lah, masa ya masih pakai sepeda ini loh, terus dari dulu sih. Namanya ada yang salah toh. Salah Yung. Dengan sepeda ini ada yang salah. Yung. Astagfirullahaladzim. Zaman dulu kita kecil, eranya tuh era mentah. Astagfirullah. Kalau sekarang udah era milenial. Iyalah. Ya, minimal yang motor-motor gede kayak gitulah. Udah beda kita Yung sama kamu. Kalian ini terlalu norak ya. Baru punya motor kayak gitu, kalian sudah sombong seperti ini. Ya, sekarang saya mau tanya dulu sama pacar saya ini. Kira-kira kamu mau nggak kalau punya cowok punyanya cuma sepeda kayak gini? Enggak, sepeda buntut kayak gitu. Oke. Orang tandur aja sekarang bawa motor Beat kok. Sudahlah. Masa iya kamu masih pakai sepeda kayak gini? Apa kamu masih jualan es? Lalu itu si Yung? Ya masih lah Toto, kalau enggak masih mana mungkin dia pakai sepeda kayak gini lah. Emang kakimu enggak capek ngontel terus? Sekarang pekerjaan saya sudah beda ya. Saya sekarang udah enggak kerja, jujur saya enggak kerja. Yang kerja itu teman-teman saya.
Walaupun saya pengangguran, tapi penghasilan saya, omset saya jauh lebih besar daripada omset kalian. Hah? Bahkan saya bisa beli motor seperti motor kalian, bahkan lebih bagus lagi. Satu dealer saya borong, saya mampu, sanggup saya bayarnya. Alah, mau kosong nih. Ini mau leot aja kamu, gak bisa-bisa bener. Kamu jangan, jangan ngamur kamu, kamu jangan kurang ajar kamu, ya. Hei, ini beda orang ini. Beda orang siapa aja? Astagfirullahaladzim. Kalian gak tahu siapa saya sekarang, ha? Saya tahu, kamu itu bakul es tulit, tulit. Betul sekali. Terserah, apa tanggapan kalian, terserah. Yang jelas. Udah. Mulutnya aja ketak-ketak gitu kayak mulut buaya itu. Ini dikiloin aja di tukang rongsok. Gak usah. Ribut-ribut di sini, Mas. Usah keterlaluan kamu. Eh. Kamu itu siapa? Cuma tukang warung, Bos. Saya lihat dari warung kok ribut-ribut di sini. Ada apa ini? Mir. Enggak, Mas. Ikut apa kamu? Udah, cukup. Apa cukup. Ini, Yung? Cukup. Makanya, Yung. Kalau sekolah, bayarnya pakai duit. Bukan pakai daun. Pak Hussein? Kumal di sini, Mas Eko. Loh, ini ada apa, Mas Buyung? Astagfirullahaladzim. Pak Hussein, jadi gini, Pak. Mereka semua ini kawan saya dulu waktu SMA, Pak. Loh, kalian saling kenal ini? Ya, kenal, Pak Usin. Ini kawan saya. Saya dulu, Pak. Loh, kawan? Iya. Betulan kalau kawan malahan. Loh, tapi dia itu, waduh, orangnya tuh dari dulu miskin, nggak ada perubahnya. Ini peda saya kok kayak gini, Pak? Loh, ini peda ini sampean, Mas? Iya, ini peda ini. Oh, alah. Mohon maaf, Mas, ya. Mungkin ada yang ini juga rusak nggak ini? Nanti kalau ada yang rusak, saya tanggung jawab, Mas. Soalnya tadi di ini, Mas. Jadi begini-begini. Loh, jadi ini tadi ribut ini? Iya, Pak Usin. Ceritanya gini. Waktu saya nyapa mereka lagi nyantai di situ. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka menghina saya, merendahkan saya. Bahkan sepeda ini dihancurin sama mereka, Pak. Astagfirullah. Bener ini. Loh, nggak. Sebenarnya, Nek. Gimana sih mumet saya alurnya nih? Saya juga bingung loh, Pak, maksudnya Buyung ini gimana? Oh. Ini kan tukang jual es toh ini, Pak, memang, sepeda ini. Oh. Ya memangnya kenapa toh kalau saya penjualan es kok? Hah? Ada yang salah? Hah? Emang ganggu hidup kamu? Dulu loh. Ini beda saya kok bisa meleot kayak gini? Iya, Mas, tenang dulu, Mas. Tenang dulu, Mas. Sama ini. Iya, Mas, tenang, Mas. Nih, ini mereka yang buat ulahnya sebetulnya. Iya, Mas. Ini iya, Pak Mas. Buyung ini ya. Pak Buyung ini. Ini yang mau beli tanahnya Mas Eko. Pak Hussein? Ya, ini tanahnya ini yang mau dijual sama Pak Buyung. Jadi ini pemilik tanah yang saya mau beli itu? Iya benar. Tuh. Oh, iya. Saya tahu. Banyak. Astagfirullah. Udah, Mas, nanti. Sabar. Iya, Pak, tadi saya di warung. Saya ini Mas tanggung jawab, Mas. Ya, nanti biar nanti didandani di pedagang. Ya, nanti saya tanggung jawab, Mas. Saya yang tanggung jawab. Sekarang kalian tahu kan? Sepeda ini punya siapa kan? Bukan punya saya. Betul loh. Oh. Jadi kamu kok yang mau jual tanah sama saya kok? Hah? Jadi lihat nih, yang mau beli. Iya ini. Ya. Saya yang mau beli tanah kamu melalui Pak Usin. Ya. Gak jelas ini. Ya. Pak Usin. Ini Pak Buyung ini sekarang kan sudah sukses, artinya itu tanah yang 3 hektar yang buat pabrik besar itu juga punya Mas Buyung. Kamu tahu nggak pabrik terbesar di desa ini? Itu pabrik siapa? Itu pabrik saya itu. Tanah yang kamu jual itu rencananya akan saya bikin kolam pemancingan bahkan terbesar di desa ini. Pasti kalian kaget kan? Nggak percaya kan? Anak tukang jualan es bisa sukses ini? Di dunia ini nggak ada yang mungkin, nggak ada yang mustahil. Kalau kita mau berusaha, berdoa, bekerja keras, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan untuk kita. Kalian terlalu mendewakan harta, memuja-muja harta. Ingat, dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah panggung, sandiwara. Ya, tujuan hidup manusia adalah mati. Berlomba-lombalah ketika kita masih di dunia, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk amal ibadah, untuk menghadap Tuhan. Nggak seperti ini, harta kalian, jabatan kalian, sewaktu-waktu bisa diambil sama sang pemilik. Jadi tolonglah, tidak usah sombong, tidak usah terlalu jumawa. Kesombongan akan menghancurkan diri kalian masing-masing. Ya, oh ya, Pak Usin, masalah tanah, pokoknya gagal, Pak.
Saya nggak mau beli karena saya sudah terlanjur sakit hati, Pak. Gagal? Gagal, Pak. Lebih baik saya cari tanah lain aja, Pak. Yong, nggak bisa ini kok. Udah, makan saya lagi. Udah, nggak bisa. Saya benar-benar menyesal, Yong. Nggak. Mas, kamu jual tanah itu mau untuk beli motor itu? Jadi kamu nggak punya apa-apa? Katanya kamu pengusaha. Jadi kamu punya apa? Astagfirullahaladzim. Kamu kere juga? Kalau gitu aku nggak mau lah sama kamu. Mari sekarang kita putus ya. Sudah lah, Pak. Kita nggak urus. Sudah maaf, Mas, ya. Sudah nggak apa-apa, Toh. Maafin aku, ya, ya. Saya maafin kamu. Tapi lain kali tolong jangan dulang lagi. Ya, Pak. Kita pulang aja, Pak.